Kembali lagi di kuis yang paling dicintai, ini dia Dreambox Indonesia. Semuanya kita akan masuk ke babak penentuan. Saya akan memberikan 5 soal, semuanya rebutan. Setiap soal memiliki poin yang bertingkat 100, 200, 300, sampai 500. Saatnya kita bermain di babak Playbox. Semua tangannya di tombol. Soal pertama nilai 100 poin. Berapakah usia kemerdekaan Indonesia tahun depan? Bawel? 82 gak sih? Bawel duluan. Apa tadi? 82. 82. Kita kunci jawabannya 82. Jawabannya salah. 80. Kita kunci jawabannya, jawabannya betul. Soal kedua nilainya 200 poin. Perhatikan tayangan berikut ini. Get up. Get up, move and be the hero. Get up, move and be the hero. Bawel pencet tombol duluan setelah video selesai. Makan yuk, udah. Emang makan ada? Yuk. Ayo. Oke. Okay. Kita kunci jawabannya makan yuk. Oke. Okay. Kita kunci jawabannya, saya lanjutkan dulu atau saya bacakan dulu soalnya bagian dari video tadi. Apa nama bahan yang digunakan untuk taburan di atas udang bakar tadi? Jawaban kalian salah. Cewek, saatnya merebut poin. Ya, ditaburkan. Wijen. Wijen. Apa? Wijen. Wijen. Kita kunci jawabannya dan jawaban kalian betul. Kita masuk soal ketiga, 300 poin. Apa nama gigi yang ukurannya besar dan kuat? Tetap. Iya. Bawel duluan. Emang udah selesai soalnya? Udah. Gigi Graham. Apa jawabannya? Graham. Graham. Kita kunci jawaban kalian, soalnya belum selesai. Saya lanjutkan dulu soalnya. Apa nama gigi yang ukurannya besar dan kuat serta berfungsi menghancurkan dan menghaluskan makanan agar mudah ditelan? Jawabannya, sudah mereka jawab. Sebetulnya sih jawabannya betul, tapi boleh gak saya salahin? Profesional! Udah jawabannya benar terus pada marah-marah. Jawaban kalian betul. Kita masuk soal keempat, nilainya 400 poin. Semua tangannya di tombol. Beberapa hari menjelang pernikahan mereka, pasangan penyanyi muda ini merilis lagu bersama berjudul Bermuara. Setelah menikah pun, mereka tetap aktif bermusik. Apa sebutan untuk dua orang yang bernyanyi bersama seperti Mahalini? Bawel? Mahalini dan Rizky Febian. Kita kunci jawabannya. Iya, coba dulu. Soalnya sedikit lagi. Tapi kalian... Dulu jangan mencet dulu, Pak. Tuh. Tangan gue di tengah-tengah. Tapi udah begini lagi. Gue ketuanya, gue yang salahin mulu. Sama gigi. Oke, saya lanjutkan ya. Apa sebutan untuk dua orang yang bernyanyi bersama? Seperti Mahalini dan Rizky Febian. Tau. Jawaban kalian salah. Makanya perhatikan coba. Cerewet, apa jawabannya? Duet. 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 Yakin? Yakin. Kita kunci jawabannya duet.
Jawabannya betul. Soal terakhir 500 poin. Siapapun yang berhasil menjawab soal ini, selain mendapatkan 500 poin, tambah hadiah kalian di Serok Duit. Rekor serok duitnya adalah dalam waktu 30 detik mata tertutup yang berhasil diserok Rp27.800.000. Wow. Sekarang saatnya kalian memecahkan rekor tersebut. Semua tangan di atas tombol. Berasal dari manakah lagu daerah Bungong Jempa? Cerewet duluan. Dari mana? Aceh. Mana? Aceh. Aceh. Gimana lagunya? Bungong Jempa, mega di Aceh. Kita kunci jawabannya, jawaban kalian betul. Bisa, satu orang. Alifa, sini. Ih, silakan ditutup. Itu kotaknya di situ. Ya, masukin sini Alifa ya. Wah, jauh. Siap. 30 detik dimulai dari sekarang. Go! Pertama, anak-anak. Pulang aja itu. Pada sore hari ini adalah Rp5.300.000. Selamat Alifa dan teman-teman, silakan turun semuanya. Kita akan melihat apakah terjadi epic comeback atau tidak. Tim kulkas atau tim panci yang akan menuju Rp50.000. Bawel, babak pertama 300. Babak kedua 500, babak ketiga 300, total 1.100 poin. Cerewet. Babak pertama 100, babak kedua 100, babak ketiga 1.200, total 1.400 poin. Ada epic comeback dari tim Cerewet. Ini yang saya bilang, babak ketiga semua mungkin terjadi. Selamat kalian lolos ke babak berikutnya. Pilih satu orang mewakili tim kalian. Okay. Tim Bawel masih ada kesempatan menambah hadiah di babak berikutnya. Nanti kita jelaskan bagaimana caranya. Sesaat lagi tetap di Dreambox Indonesia.